satu unit mobil terbakar setelah dikendarai oleh penumpangnya dari Romani mau ke daerah Karyadi. Terus tiba-tiba tadi kronologinya, tapi ini udah pada membisa tribun. Tadi kronologinya ada tulisan stop di mesin mobilnya. Coba kita tanya-tanya sama yang mengemudikan mobil ya. Damkarnya udah meninggalkan lokasi kejadian. Sekarang tinggal beberapa penjaga. Ada polisi yang menjaga, terus ada yang mengendarai mobil juga. Mas Devi. Ini dia Mas. Namanya ini kan sebenarnya Pak Mas Satri pun datang. Sepertinya beliau lagi mendiskusikan sesuatu. Kalau untuk jalan veteran sendiri sekarang udah nggak ditutup, tadi sempat ditutup sebentar. Ini dia kondisi terakhir. Bagus semua. Ini jalan menuju ke arah jalan veteran udah nggak ditutup lagi. Pemirsa Tribun tadi sempat ditutup, dialihkan gitu karena memang di sini tadi sedang ada damkar. Nah, ini kondisi terakhir mobilnya. Hangus banget. Tadi ada 3 penumpang. Terus setelah ada indikator mesinnya suruh stop, yang mengendarai langsung keluar dari mobil. Timbul percikan api hingga mengakibatkan kebakaran seperti itu. Ini yang punya mobil nih. Yap. Tadi mobil Mas Devi. Mobilnya yang nyuruh keluar. Iya. Indikatornya masih kan mobil Eropa ya? Iya. Mas Devi. Iya. Mas Devi itu tadi berarti di mesin mobilnya Mas Devi ada indikator untuk itu ya, stop gitu ya Mas? Iya, indikator suruh stop, berhenti. Mobil sih tetap nyala, tapi ada indikator stop, terus mobil mati dulu mesin tetap, terus nyala lagi. Sempat mati. Nah, sempat mati dulu biar ngeliat stop kali. Sempat mati. Terus dinyalain mesinnya lagi sama dia, nyalain, terus saya minggir ke sini. Tiba-tiba langsung ada percikan api. Kita suruh teman-teman pada keluar dulu. Ada berapa penumpang tadi Mas Devi? 3. Ya, sama mbaknya ini? Iya, mbaknya 3, 1, 2.